Kembali dengan aku, kembali di channel ini, dan selamat datang di Back to Video Next. Walah, ngopo ambiar kali kamu. Oke, mungkin sedikit nostalgia dengan salah satu game ini, yaitu Cyberkuro-chan. Yeah. Ke game ini tuh legend banget di zaman itu, sampai sekarang pun masih ada orang juga main-main tentang Cyberkuro-chan ini, salah satu anime yang wow, amazing. Di situ ada tiga karakter, yang itu adalah Ine, ada Kuro-chan sendiri, dan salah satunya gue lupa, yang mata tabi. Nah, dari tiga karakter itu kita bisa mainkan tiga, salah satu aja gitu. Jadi kita langsung mainkan aja dan mudah sekali. Oke. Oke. Star. Tupang gembel. Oke. Nah, dari tiga karakter ini kalian bisa milih salah satu, bisa Kuro, bisa Mata Tabi, bisa Ime, karena Ime adalah salah satu favorit karakterku, jadi aku akan mainkan dengan karakter Ime. Yaitu serobot kucing sih gitu loh. Dia cerdas juga gitu loh. Elam salaman chat. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita di stage pertama dulu. Jadi ini adalah senjata-senjata yang akan digunakan Ime dalam permainan ini gitu. Ada 6 jenis dan itu pun bisa di-upgrade, mulai dari isi peluru sampai senjata pun bisa di-upgrade gitu. Nyawa ini mana nih? Bahasa Jepang nih, gue nggak tahu. Ya gimana? Nggak hatam juga sama. Ya elah, nggak tahu artinya apa itu Kuro-chan. Nah, ini adalah last bossnya nanti di last boss terakhirnya. Yon. Oke. Nah, itu adalah bos-bos yang akan kita lawan sampai di last boss stage. Langsung aja ya. Lamaan. Nah, di sini ada live. Ada live. B-nya gue lupa. W itu upgrade senjata. S itu speed, guard itu guard. Ya itulah. Kalau B itu setahuku tuh menambah apa ya, isi dari senjata itu sendiri, kayak di sebelah Max itu. Nah, itu gue lupa namanya apa. Nah, itu biasanya Allah. Itu bisa. Nah, P ini bisa digunakan untuk upgrade. Upgrade seperti ini. Itu upgrade senjata. Dan bisa digunakan untuk lain-lain juga. Aduh. Ya. Itu teman-teman, anjing. Apaan sih? Aduh. Jujur, kowe main ini nggak pernah pakai game shark. Ya sih, pernah sekali pakai game shark. Itu pun biar seisi pelurunya yang lain-lain selain gunnya itu unlimited, apa ya, unlimited peluru gitu loh. Ya, baru stage awal kayak gini kan. Kalau Imek nanti ada beberapa sih yang aku upgrade, kalau ada kena mulu. Ini bisa langsung sini sih. Set. Tuh 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 tuh. Tuh 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 tuh. Gini itu tuh gak apa-apa. Nyawanya kita kalau mati pun nanti kita bisa kembali. Jadi ada continue lagi setelah nyawa dua kalinya itu hilang. Allah. Itu
Aduh, nyemplung goblok. Iki mas. Nyemplung. Nah, apa lagi? Ya, bread. Di upgrade ya itu sampai 5 kali kurang lebih sampai level 5 senjata itu sendiri, semua senjata di upgrade sampai level 5 kurang lebihnya seperti itu. Lupa udah selesai di sini. Sampai push iya terus iya nah lalala. Dapat 2 langsung upgrade, langsung upgrade yang lang. Nah, jadi semua senjata bisa di upgrade semua kalau kalian mendapatkan item P. P nya gak tahu itu artinya apa, yang jelas item P itu sangat berguna sekali. Mau upgrade senjata atau upgrade kecepatan atau guardnya itu gue lupa, jadi kalian bisa upgrade dengan item P nya itu. Untuk senjata tambahan yang kayak item yang kayak pakai kayak yang aku pakai sekarang itu hanya beberapa titik sih ada. Nah, epi lagi kan. Ini dapat lagi. Nah, itu suka senjata bantuan aja sih. Allah. Ih. Nah, aduh. Nyusahin mulu. Jangan nyemplung. Oke. Jadi kalau mau upgrade, tinggal enggak upgrade aja. Enggak kasih senjata, upgrade deh. Jadi tinggal jadi di sini tuh gitu, tinggal di upgrade aja sampai Allah di upgrade. Tapi kalau kalian mati santai aja, ternyata nggak akan kembali ke upgradean pertama, tapi tetap upgradean yang level 5 gitu ya. Terus aja sampai di last stage boss pertama. Kalau kita sudah nyelesain semua questnya atau semua misinya, kurang lebih berapa sih? Gue lupa. Kalau nggak salah itu ada 6. Itu nanti akan dapat satu karakter. Kalau nggak salah itu satu karakter. Karakternya itu kayak apa ya? Huru sih sebenarnya, cuman cyborgnya sih. Di versi robotnya, dan semua senjata yang sudah didapatin sama Cyborg Kuro itu, kalau nggak salah namanya ya, itu tuh udah level 5 semua. Jadi kalian nggak perlu upgrade, dan semuanya sudah di upgrade seperti speed gua dan isi misilnya atau apa segala macam udah di upgrade. Skal sampai senjatanya pun sudah di upgrade. Nah, Allah, itu gak nyampe, itu nggak bisa ke atas lagi. Nah, dapat pi lagi. Oke, bagus seperti ini. Jadi mainnya ya cuman kayak gini sih, tapi seru juga. Jujur, wes dulu sering banget main kayak gini tuh waktu zaman ketika masih sekolah dasar yang dulu pernah punya PS1 di zaman dulu dan beli kasetnya. Harganya berapa ya gue lupa, dulu tuh beli kaset satu tuh di salah satu toko PlayStation kalau nggak salah tuh 3,5 nggak salah tuh 3,5 ribu kalau nggak 5 ribu. Itu yang sering aku mainin, dan kalau kasetnya rusak, dan sering banget aku mainin walaupun kasetnya rusak dan beli lagi ya nggak bakal bosan ya. Cuman Kuro-chan kalau aku sih ya favorit sih. Aduh, karena dari dulu nih mainan kayak gini tuh favorit. Aduh, apaan sih ini kan favorit karena simple gitu. Dan Kuro-chan juga salah satu anime yang aku udah dapat P2 lagi, salah satu anime yang aku favoritin juga. Di upgrade lagi sampai level 5. Kalau udah level 5 nanti dia cuma dikit-dikit der. Kan udah bilang la meninggal. Aduh. Ntar dulu. Nah, udah di upgrade kan. Nah, di upgrade dulu sampai ke level 5. Bagus.
Dar. Nah, kalau dari IMEI aku yang aku suka seperti ini, teman-teman. Aduh, tembak ke atas mulu. Lebih ngirit biar lawan bos stage satunya enak. Lalalalalala. Tembak terus, mantap. Ya simpel sih main main Saibro Kurochan tuh. Kita akan lawan bosnya sampai last boss terakhir. So setiap bosnya tuh juga unik sih tingkat-tingkat kesulitannya. Jatuh, meninggal. Jadi setiap lawan bosnya tuh juga unik-unik. Ada yang sulit, ada yang enggak, ada yang ribet, ada yang jengkelin. Jadi ya beda-beda. Meninggal, jatuh. Lalalalalalalalala. Oke, bagus. Itu ngapain sih? Aduh. Kayaknya udah sampai di door. Bagus. Udah lawan last bossnya. Ntar dulu. Kan kita lawan last bossnya. Lawan boss pertama. Dan cukup simpel. Kita cuman dari kalau enak sih jarak jauh. SP, LB, W. Aku pakai ini aja deh. Aku upgrade dulu tapi. Oh loh. Upgrade dulu biar isinya maksimal. Karena pakai gini. Es lupa. Oke, begitu aja. Oke, bagus. Meninggal. Nah, kalau kalian meninggal, meninggal. Maksudnya kalau kalian mati di game ini atau memainkan karakter di game ini mati, karena nanti upgrade lagi. Ya, bukan upgrade sih, tapi life-nya akan penuh sampai ke isi isi pelurunya juga. Nah, karena bagi IMEI tuh unik sih. Aduh, apaan nih? Ya. Oh, atas udah nyampe. Lalalalalalalalala. Oke, bagus. Oke, tembak terus. Tembak terus aja sampai dia mati. Kalaupun nggak kena tuh ya kalau orang bejo lah. Lal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 a. Wah, anjay. Atas, coy. Atas. Aduh. Atas. Lup. Aduh. Satu serangan lagi dan high class. Perfect. Imusipe. Yoka uta. Tutut. Tutut. Dor. Ya, lumayan lah. Tembaga. Oh, kita lanjut aja. Oke, di next video mungkin di next video nanti kita akan melawan boss stage yang nah kalau udah di upgrade seperti ini nanti. Oke. Yep. Oke. Buat teman-teman aja jangan lupa kan nantikan next video-videonya lah untuk lanjutannya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian. Saya aku Rizal, see you next time.